Halo, halo, selamat datang di Terjemah Indyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 81. Ya, kita ada tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita terjemahkan dulu bagian D ini. Selesaikan percakapan transaksional sebab dan akibat yang diberikan di bawah ini. Pergunakan sinyal words, kata-kata sinyal seperti because, due to, so, therefore, the reason for, then, dan sebagainya. Dan sebagainya ini maksudnya adalah yang ada di, ini dia, yang di halaman 77. Nah, ini dia. Pergunakan salah satunya atau boleh dua atau tiga. Jadi tidak terbatas, ya. Dan sebagainya itu maksudnya. Lanjut. Nah, bagian A, jadi ada dua percakapan. Percakapan ini antara dua teman yang berbicara tentang efek olahraga terhadap tubuh. Nah, terhadap tubuh kita. Nah, ini dia. Hey, Siti, hey, kenapa kamu menggunakan pakaian olahraga? Ya. Edo, saya akan berolahraga. Ya, kenapa? Saya tidak pernah melihat kamu berolahraga sebelumnya. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Ini jawabannya terserah pada kalian ya. Bagaimana jawabannya? Silakan. Yang penting mungkin ada kata-kata sinyal words ini. Sebagai contoh, saya contohkan seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Jadi caranya adalah pergunakan terlebih dahulu bahasa Indonesianya. Misalnya Siti seperti ini ya. Hey, oops. Why are you wearing your sports gear? Nah, kita percepat saja ya. I have never seen you exercising before. Nah, jawabnya si Edo, karena buat bahasa Indonesianya dulu. Nah, karena saya ingin hidup lebih sehat. Nah, Siti, kenapa kamu ingin hidup lebih sehat? Nah, mungkin Edo, karena saya merasa cepat merasa lelah dan sering sakitan. Nah, Siti, ini Siti lagi terakhir ya. Oh, begitu. Baguslah. Mudah-mudahan kamu bisa sehat selalu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kamu gunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini ya. Google terjemahan. Nah, Indonesia Inggris. Nah, kemudian kamu copy terus paste. Nah, karena saya ingin hidup lebih sehat. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa? Nah, terus why do you want? Nah, itu dia. Karena, nah, ini cause and effect-nya itu kan because ini. Dan sering sakit-sakitan. Nah, copy. Mantas, paste. Oh, I see. Good. I hope be healthy. Nah, selesai. Nah, selesai satu. Ya. Yang kedua.
Tulislah sebuah percakapan sebab akibat terhadap kebakaran hutan di Sumatera. Nah, kebakaran hutan di Sumatera ini kamu karang-karang saja, ya. Silakan karangkan saja, karena ini tidak ada salah benarnya. Salah benarnya ya, tidak ada. Bukan buat bahasa Indonesianya dulu, ya. Buat bahasa Indonesianya. Nah, ini dia. Coba kita buat bahasa Indonesia tentang apa? Misalnya si antara jangan si A si B ya, atau mungkin misalnya Budi dengan kok ini dia. Budi dengan Wati ya. Itu si A si B-nya. Nah, si Budi Wati, apakah kamu, misalnya bahasa Indonesia, apakah kamu dengar atau tahu tentang kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera? Nah, si Wati, ini kenapa menjadi seperti ini dia ya, si Wati? Yes. Ya, Budi, saya sangat mengkhawatirkan kebakaran hutan tersebut karena dengan terjadinya kebakaran hutan itu maka akan mengakibatkan asap di mana-mana. Nah, si Budi, benarkah? Si Wati, Wati, benar, karena benarkah dan apakah, nah, misalnya begini, benarkah, apakah asap tersebut dapat menyebabkan rusaknya kesehatan atau menyebabkan penyakit? Nah, benar, karena dengan adanya asap maka akan menyebabkan penyakit ISPA ya, kerongkongan apa, penyakit saluran pernapasan dan paru-paru misalnya. Nah, buat seperti ini ya, diskusikan dengan teman. Lantas di copy paste, copy paste kan di terjemahan seperti ini. Nah, jadi kita tidak terbatas pada contoh. Kalian mungkin bisa melihat di internet ya, contoh-contohnya. Tetapi apakah akan sama jawaban kalian dengan seluruh teman-teman kalian yang sudah mencontoh juga dari internet? Tentunya tidak. Nah, inilah salah satu cara agar kalian tidak sama ya dengan teman-teman kalian yang mencari lewat internet. Nah, begitu juga dengan ini, saya tidak ingin kalian itu bisa mendapatkan mencontoh, tapi pergunakan imajinasinya. Nah, barangkali ini saja dulu untuk kali ini ya. Mudah-mudahan imajinasi kalian bisa lancar. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.